Halo teman-teman semuanya, Tachiahao. Hari ini kita akan belajar 5 jenis rasa makanan yang dapat kita rasakan melalui indera pengecap kita dalam bahasa Mandarin. Kelima rasa tersebut adalah asam, manis, pahit, pedas, dan asin. Oke, ayo kita mulai. Rasa yang pertama, asam. Asam dalam bahasa Mandarin disebut dengan suan. Suan. Coba kita gunakan asam atau suan ini dalam kalimat Mandarin ya. Zhege ningmong hen suan. Lemon ini sangat asam. Kemudian rasa kedua adalah manis. Manis dalam bahasa Mandarin disebut dengan tian. Tian. Nah, contoh kalimatnya ya. Xigua hen tian, hen hao che. Yang artinya adalah semangka sangat manis, sangat enak. Ya, saya ulangi ya. Xigua hen tian, hen hao che. Semangka sangat manis, sangat enak. Rasa selanjutnya adalah rasa pahit. Pahit dalam bahasa Mandarin disebut dengan ku. Ku. Berikut ini adalah contoh kalimatnya ya. 我不喜欢吃苦瓜，太苦了. Oke, saya ulangi. 我不喜欢吃苦瓜，太苦了. Yang artinya adalah saya tidak suka makan pare. Pahit sekali. Selanjutnya adalah rasa pedas. Pedas dalam bahasa Mandarin disebut dengan la. La. Oke, contoh kalimatnya ya. 我很喜欢吃辣。我很喜欢吃辣. Yang artinya adalah saya suka makan pedas. Oke, yang terakhir adalah rasa asin. Asin dalam bahasa Mandarin disebut dengan xian. Xian. Nah, contoh kalimatnya ya. 盐的味道是咸的。盐的味道是咸的. Rasa garam adalah asin. Untuk mempermudah penghafalannya, kita dapat susun menjadi urutan suan, tian, ku, la, xian. Suan, tian, ku, la, xian. Ya, yaitu asam, manis, pahit, pedas, dan asin. Oke? Nah, kita ulangi ya. Asam, suan, manis, tian, pahit, ku, pedas, la, asin, xian. Oke, demikian saja kosakata bahasa Mandarin di hari ini. Semoga bermanfaat ya. Mohon dukungannya untuk like dan share video ini ya. Dan jangan lupa subscribe channel kosakata Mandarin ini untuk belajar lebih banyak tentang kosakata Mandarin. Terima kasih.